Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik seputar dunia pertanian. Selamat siang pemirsa. Bapak Agus, izin saya ambil video. Wow, ini mantap betul kopi Tinggi Ari ataupun kopi Komari. Kalau saya sebut kopi Komari ini, wow. Komari. Nah itu pemilik kebunnya pemirsa. Siap. Ah, luar biasa Bapak Agus. Dari mana petai ya, apa mana? Pai petai. Kita mau jalan-jalan lihat-lihat. Di sini ada kopi Tinggi Ari dan kopi Kisam pemirsa ya. Dek sini, Dek. Kita pergi. Buah Dek. Ah, ciri gede banget. Ini kopi Komari, guys. Oke, kita ngalah disebutnya di sini kopi Tinggi Ari. Ini kopi Komari. Kopi Komari yang raja. Wow, minta oke ya, ke bibitnya. Bawa kali itu kaukus. Karena harus nunur aja ya. Black. Nah ini kopi Tinggi Ari. Yang kamu bilang waktu itu. Saya punya black. Aduh. Wow, kopi Tinggi Ari. Ini kopi Komari pemirsa, ataupun buat teman-teman yang ada di Tanggamus ya, Mas Adi dan lain-lain, Mas Danang. Ini kopi Komari yang jenisnya raja ataupun parabola. Wow, ini. Wow, keren banget. Itu juga. Wow. Ini juga bagus. Kita lihat dari bawah. Wow, keren. Kek. Iya. Keren banget ini. Satu raja. Wow, ini buahnya pemirsa di bawah ya. Keren. Dan kita masuk ke dalam pemirsa. Wow, ini kopi Tinggi Arinya ataupun kopi Ciarinya. Komari. Ataupun Komarinya ini wow. Bagus. Tahun depan keadaan di bagian sebelah sini agak sedikit berkurang ataupun minim buahnya, dan ini tahun ini buah lebat, dan tahun depan ini kayaknya turun lagi dikarenakan bahannya minim. Diambilin Agus Solikin. Agus Solikin. Oh iya. Agus Solikin ya. Agus Solikin. Hampir saya enggak mengenali. Agus Solikin itu Mas Agus Al Ayubi. Agus Solikin. Diambil duluan sama dia ya. Oh, benar. Wow, salam-salam juga buat Bapak Al ya. Ibu Al, Mas Agus Solikin. Nah ini kita berada di Pakuan. Kita lihat keadaan kopi Tinggi Ari ataupun kopi Komari ya. Komari. Dan ini ada Kisam. Kisam ini buahnya besar, size-nya besar seperti kopi Ciari. Wow, ini tugu sarinya bagus. Ya, Tinggi Ari lagi. Itu lancuran naon, Kang? Gede banget, bagus. Kayak tanggul lancuran Kisam deh. Lembut bakil. Di mana mainan ya? Mainan melaknya tadi. Oh, nah ini teman-teman ya yang penasaran ingin melihat kopi Lembut Bakil. Kita nggak ketemu di Pagar Alam, kita ketemunya malah justru di Lampung Barat ya. Nah ini kopi Lembut Bakil. Wow, kesini dulu. Itu apa, keriting? Wow, lebat-lebat semua pemirsa. Nah ini kopi Kisam. Kisam udah merah-merah. Buka. Wow, keren banget Kisam ini. Bahan obat kuasa di sortasi. Nah ini yang sortasi Mas Raymond. Ini bagus betul. Udah berapa kali panen ini? Belum? Nyemang belum?
60 kilo nya mang. Masih utuh lah ya ini ya. Wow. Kisam. Jadi ge anu barito. Pemirsa, ini kopi lembut Pakil dan saya minta cerinya yang merah nanti, mudah-mudahan tersisa ya. Enggak diduluin sama yang panen. Ini mau kita buat sistem pagar di Oku Selatan. Ini kopi Kisam. Itu lembut Bakil lagi. Wah, bagus, gede-gede size-nya. Keren. Daerah panas dipasang bagus ini. Itu yang lebat tuh. Nah, itu. Iraha dia, Mang. Tadi. Tenam bungkuk, tenam bungkuk. Ini kopi tinggi hari yang ranting, kopi komari. Tinggi hari. Itu si black tinggi hari ya? Tinggi hari, komari. Wow, ini bagus betul. Pelancuran. Tuh, mana tak? Bakil. Bagus-bagus pemirsa. Wow, tenam bungkuk. Tenam bungkuk luar biasa lebat. Halus ya, Mang? Mentah bibit nangke ya. Di mana? Tinggi hari Kisam, bagus-bagus pemirsa. Di mana lembut Bakil? Au. Wow, lembut. Wow, keren. Bener. Bulan berapa kira-kira dipanen lembut Bakil ini? Nah, ini lancuran pemirsa, ini lancuran tenam bungkuk. Nah, ini liatin buahnya tuh, tenam bungkuk betul. Ciri khas tenam bungkuk. Ini yang lancuran tenam bungkuk. Nah, ini yang rantingnya tenam bungkuk. Wow, Bapak Agus, ini disebut Bapak apa? Kopi apa ini? Kalau saya sebut tenam bungkuk ini. Kisam itu loh. Iya, di sana disebutnya curup. Kalau di sana? Iya. Kalau di sana, wow. Dek, mana tuh? Buka. Wow. Keren banget. Keren tenam bungkuk. Wow. Wow, salam-salam nih buat BUK nih ya yang lagi nonton. Di sini ada sang kekasih. Aduh, kita jalan-jalan ke Pakuan sebelum Lebaran. Mana? Wow, ini bagus. Buah semua ya? Wow, Kisam. Tenam bungkuk juga. Iya, tenam bungkuk. Nah, ini kopi tinggi hari. Ini tenam bungkuk. Wow, tenam bungkuk. Wow, keren. Tenam bungkuk lagi. Tenam bungkuk ini harganya lebih tinggi dari kopi yang biasa. Beda 1.000-2.000 biasanya. Kalau dipisah. Ya kalau dijemur nanti bijinya kayak perahu dia. Iya. Iya, ini dari Kisam di Pagar Alam juga banyak. Di sana disebutnya kopi curup ini, di sana. Kopi Pagar Alam. Iya, Pagar Alam, curup di sana sebutnya. Kopi unggulan sana. Panjang-panjang. Iya, lembut lagi itu. Curup
penambung kok sirup. Wow, bagus-bagus pemirsa, lebat-lebat buahnya. Wow, ini juga bahannya bahan kloter kedua, jadi agak sedikit kecil. Nah, nanti kalau memungkinkan kita juga turun ke kebun saya yang di Pakuan ya. Kita lihat curupnya. Wow, itu bagus banget. Kita sambil jalan ke yang anak tuh yang luar biasa, kita lihat-lihat juga di sini. Wow, keren banget. Buahnya lebat-lebat, guys. Lebat-lebat, guys. Wow. Untuk girang, guys. Wow, kopi Tanambung Cook-nya luar biasa bagus. Nah, ini nih yang lebat. Itu lembut bakil di depan pemirsa. Wow. Aduh, kudu ditandaan euy. Kudu minta nomor amang ya, biar ketahuan ini Bapak Agus ini lagi mutil apa enggak. Bapak Agus. Wah, luar biasa pemirsa, ini kopi curup ataupun tanam bungkuk. Saya nanti minta lancuran ini ya. Tuh, lembut bakil. Mau saya buat di sistem pagar. Wow, keren. Nah ini, coba amang penorgan coba, semplak tuh. Nah ini lembut pakil pemirsa. Nah ini nih ya. Dek, buka coba. Nah, aman lagi. Si Alo anu eta. Nah ini. Ini perawatannya masih sederhana tapi bagus. Apalagi kalau kita maksimal merawatnya, ini bisa lebih bagus lagi. Ini dua lembut pakil. Guys, luar biasa kebun Bapak Agus dari Wai Petai yang lokasinya berada di Pakuan Ulu ya. Pakuan Gunung Remas.